Pemirsa, ratusan pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih Batubara harus putar balik saat malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kepolisian Polres Batubara dibantu oleh personil Polsek Indrapura, Satpol PP Batubara, dan TNI melakukan razia masker, sekaligus memberikan himbauan kepada warga agar tetap menggunakan masker saat keluar rumah. Sebagian pengendara terlihat kesal karena diperintahkan harus putar balik dan berdiam diri di rumah karena tidak menggunakan masker. Kasat Lantas Polres Batubara AKP Eridal Pitra mengatakan, kepolisian Polres Batubara tidak melarang warga untuk keluar rumah, namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan, tidak berkerumunan, dan tidak boleh melakukan takbir keliling. Bagi yang tidak menggunakan masker terpaksa putar balik. Tadi Piki kagak dicegat. Tadi Piki nggak dicegat, jadi orang nggak balik. Ini rumah awak di situ. Iya. Jadi kau nggak pakai masker aja, Kak? Cari masker dulu, Kak, ya. Baru nanti balik lagi. Mau pulang, kok? Iya. Jadi nggak pinjam masker? Nggak pakai masker. Di mana rumahnya, Pak? Di mana rumahnya? Masa 8, Pak. Masa 8? Iya. Masa 8, gue 7. Mau pulang tadi, iya? Aku depan ke rumahku, tanpa masker aku. Bapaknya rumahnya dekat. Sebetulnya bukan rahasia, Pak. Hanya himbauan bagi pengemudi kendaraan yang tidak menggunakan masker, kita putar balik kanan supaya memakai masker, baru bisa kita lewatkan. Dalam rangka menghindari kerumunan juga, Pak. Di tempat-tempat hiburan atau tempat apa-apa. Sedikit, Pak, himbauan untuk masyarakat, Pak. Himbauan. Ya, himbauan kami dari kepolisian dan Satpol PP tetap berada di rumah. Silakan memanfaatkan waktu dengan keluarga sebaik mungkin untuk berkerumun, berkumpul-kumpul nanti aja tahun depan aja. Silakan di rumah aja, tetap jalin silaturahmi di rumah dengan keluarga besar. Razia masker di malam takbiran berjalan dengan lancar, warga terlihat tertib dan langsung putar balik ketika melihat petugas melakukan himbauan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.